Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia pekan ketiga beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Asia pekan ketiga Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Ada timnas Qatar versus timnas Cina mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya timnas Tajikistan versus timnas Lebanon mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikut ini jadwal lengkap Piala Asia pekan ketiga Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Ada timnas Suriah versus timnas India mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikutnya ada timnas Australia versus timnas Uzbekistan mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya ada timnas Iran versus timnas Uni Emirat Arab mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikutnya ada timnas Hong Kong versus timnas Palestina mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Asia pekan ketiga Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Ada timnas Jepang versus timnas Indonesia mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI, iNews TV, dan Vision Plus. Selanjutnya timnas Irak versus timnas Vietnam mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia pekan ketiga Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ada timnas Yordania versus timnas Bahrain mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya ada timnas Korea Selatan versus timnas Malaysia mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya timnas Kirgistan versus timnas Oman mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikutnya ada timnas Arab Saudi versus timnas Thailand mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikut ini daftar klasemen sementara Piala Asia tahun 2024. Di grup A Di grup B Di grup C Di grup D Di grup E Di grup F Berikut ini daftar top skor Piala Asia tahun 2024. Berikut ini daftar top assist Piala Asia tahun 2024.